Assalamualaikum and good morning YouTube. Alright. Okay. So saya pun dah tukar dah. Disc depan, dah tukar disc belakang. Saya dah tukar lever brake. Saya dah tukar itu dah kot. Lampu belakang. Apa lagi saya tukar? Saya rasa itu dulu. So saya akan buat walk around lah motor saya, tunjuk ke anda semua apa yang saya dah buat dan apa future plan saya. Pasal motor RS ni saya belum nampak lagi lah apa yang saya nak buat sebenarnya. Pasal macam nak main corner pun ya juga, tapi itulah, takut nanti, takut tak pandai nak corner dengan RS dia. Pasal dia rasa tinggi, takut tak dapat feel. Pasal kita dah biasa motor rendah corner, tiba motor ni, tapi dia tak menjadi masalah, boleh belajar, cuma nak atau tidak je. So itulah guys, check it out lah video walk around yang tak seberapa ni. Okay, so sekarang ni saya dah pasang brake pan disc besar size 300 ataupun 296 kalau saya tak silap. Dah pasang brake cage. Okay, dah pasang disc belakang. Senang sikit saya nak masuk mangga. Lampu belakang saya dah tukar yang smoke. Nanti future plan saya nak tukar mentol LED. Pasal pakai dekat NVX saya rasa terang sangat, so saya nak tukar. Signal ni saya nak buka, saya nak pasang yang nipis punya. Tapi kalau cover set macam winner ke apa ke, lubang ni dah tak ada dah. Dia memang tak ada signal depan, signal dah pindah ke atas ni. Tapi untuk Repsol ni tak ada pilihan, memang kena buka ni dan pakai yang leper punya. Caliper saya nak tukar. Swing arm saya nak tukar. Mono saya nak tukar. Caliper belakang saya nak tukar. Magat sama ada saya buka ataupun saya pakai winner ataupun saya pakai yang pendek macam FZ punya. Saya rasa itu je lah kot dulu. Kemungkinan nak masuk full race. Sport remote saya nak tukar. Tayar pun nak tukar juga. Saya rasa itu je lah kot dulu untuk future untuk Honda RS saya ni. Dari segi engine tu, saya tengah tunggu barang nak sampai. Barang dah ada stok, nanti baru saya mulakan order barang-barang rumah. Alright. Okay, yang lever ni pun saya dah tukar. Ambil kali hitam. Dia ada merah sikit, so bolehlah matching-matching. Disc ni pun nak kali merah sikit. Dia kena lah. Okay. Lever ni memang senang pakai. Lever Racing Boy saya suka, dia nampak dan dia pendek sikit. Dia punya emblem dia kecil, boleh adjust nak kelas panjang, kelas pendek. Sini pun sama juga, nak tekan banyak ke, nak tekan sikit, terpulang, boleh adjust macam tu je. Tak perlu nak buat adjustment lain. Senang. Alright. So hari ni saya, so okay, itulah dia video saya walk around. So sekarang hari ni saya bersama Dan Soya. Dan Soya hari ni dia follow saya lah nak ke Takong. Katanya nak tukar visor helmet. Kan? Tu. Dan Soya dekat belakang tu. Tu. Tu Dan Soya. Dan Soya helmet baru. Helmet baru. Tengok helmet baru dia. Dia punya tu pun tak buka lagi. Dia punya tu tak buka. Helmet baru. Tu dia. Sayang. Dia kata nak pergi tukar, tapi yang plastik tu pun tak nak buka. Sayang helmet KYT. Okay, jom. Kita ke Takong sekarang. Hi, morning. Dia letak helmet kesayangan kau kat sini. Tepi dia ada tepi. Aku sebenarnya suka yang dia ni purple rain. Purple. Titan purple. Yang ni dia gold tepi, tengah ada purple. Tapi kalau aku rasa kalau ini yang ni cantik, aku rasa yang sini biru, yang sini gold. Bagi aku lah, pasal ni ada biru kan. Tapi ikutlah, ni pun biru sikit. Yang apa? Rainbow tu dia tengok, sorry bang. Gelap sangat apa mana tu? Baik, boleh tahan lah. Yang ni pun sama juga. Yang ni yang kau kena biru, Rin. Kau nak kenal dia. Ini tepi dia biru. Tepi biru tengah dia gold.
kan? Semua sama gelap. Ini cerah sikit lah. Ha? Oh. Ini cerah sikit. Sudah ganti. Sudah ganti. Okey. Ini cerah. Eh, sama. Ni? Kau kena smoke lah. Smoke murah sikit. Tapi boring lah. Tapi gelap pun. Dakar gelap. Kalau kata smoke ni smoke saja, smoke pun smart tak? Dia memang jadi jahat jadi macam tu. Tu, special import yang pakai EP sendiri. Saya beli eBay bang, eBay. Sampai sini RM2,000. Oh jee. Tak adalah bang, ini kau kena cakap mana kau dapat. Okay, ha. Actually sweet moment lah untuk saya sebagai orang baru player retro lah, senang cakap kan. Saya dapat helmet ni daripada malam closing dinner Retro Mania. Thanks to Retro Mania. So, full carbon lah. dia dapat G-Shock, dia tukar dengan helmet. Saya dapat lagi drop. Dia dapat G-Shock, dia tukar. G-Shock tu 300 lebih. Saya dapat G-Shock je. Aku tepuk dahi. Boleh dapat kopi rental lebih tu. Oh. Aku tepuk dahi, Fik. Dia boleh suap. Alah, G-Shock murah je. Murah je, Mat, dia kata. Mamat mungkin tak tengok. Tapi anak dia tengok, aku tahu. Ah, kau tengok dia macam nak pasang. Nanti kan kau nak tukar bila-bila. Senang. Dia macam ERC kat lebih kurang. Straight tepi. Button. Okey. Kau nampak button? Okey, nampak. Nampak. Boleh macam ni. So masuk dekat sini. Kau boleh masuk. So yang ni kau masuk dekat sini. Oh. Tolak. Kalau nak buka, kalau nak buka tolak dulu kan. Tolak. Ha, tolak. Tolak ni. Tolak ke atas. Oh, yang spring pedal. Okey. Sorry bang, first time pakai helmet pun ni. Saya biasa pakai Apollo. Tak pernah pakai helmet modern. Besar cukup. Tampak ni. Mana nak begini, Din? Oh, ready for race. Oh, lawa Din. Dia kalau lagi lawa, kalau cakap buat YP, dia pindah. Yes. Bunyi tau. Okay, so, saya selaku orang saya pukul pagi lah. Saya bukan orang kanan, saya orang kiri. Jangan salah pasang lah. Ah, sudah. Macam ni lah. Ah, betul. Tak, macam mana tak mana bang? Biasanya tak kat atas. Mana? Oh, yang bulat tu? Haa, kat sini. Eh, ni lah. Mana kau sesuai tadi? Terpulang dia tak ada mana-mana nak letak pun. Ni lah. Haa, ikut kau lah. Rasa okey, okey. Yeah. So ini bermakna saya supporter Bob YP. Eh, bukan supporter, saya orang kiri yang. Orang kiri. Okay. Tapi helmet modern macam ni sesuai ke nak pakai Ray-Ban Aviator? Pinjam helmet anak ke bang? Selia ke bang? Gelap lah. Ha? Apa benda pun tak nampak. Ya, ni dia JAK World pun ada. Nak cari Towing Motor? Ha, cari JAK World. Link channel ada dekat bawah. Memang jangan cakap tadi. Jangan. Oh, salah. Nak yang lima? Boleh? Oh, dah bayar dah? Dah. Oh, dah bayar dah. Booking dulu, bang. Booking apa dah bayar habis? Oh, betul.
Faizal lagi racun. Racun ni serius. Come on lah kita. Kamera dia pun nak menyapar. Tengok bukan Syafiq kasi apa handphone. Aduh.